Saat ini kita bersama dengan Pak Pit, Pak Peter. Pak Peter. Pak Peter yang viral di Indonesia itu, dan kebetulan hari ini Pak Pit berkesempatan. Why are you laughing? Ya itu rata gumun kok iso viral nang Indonesia. Ya pokoknya orang ngerti nang kampungku nang Inggris, orang mau sing ngerti. Tapi benar loh, orang Indonesia itu wah benar-benar appreciate apa yang Bapak lakukan itu, terutama ya. Kena bahasa Jawanya itu. Terima kasih untuk teman-teman Indonesia yang seneng video itu. Sayangnya saya orang Sunda, jadi saya nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi saya impress banget apa yang Bapak katakan, walaupun saya nggak ngerti juga. Pokoknya kebetulan hari ini kita lagi ada acara Art Regal. Indonesian Regal Heritage. Nah, itu dia kebetulan. Di sini banyak yang perform tari, dan kebetulan Pak Pit ini yang mengiringi gamelannya. Menurut Bapak acara ini, bagaimana menurut Bapak acara ini? Sangat sukses untuk mengenal orang-orang Inggris dengan kebudayaan Jawa yang sudah termasuk baru. Itu koreografernya Bu Adila Suryojaya, terus ini campur cengkok lawas, cengkok tradisi, cengkok pakem, campur konsep baru untuk membuat sender tari Mata Hati Samparan. Terus saya baru latihan kemarin, ini hari, Jumat. Jumat ya. Hari Jumat, terus latihannya di kemes, lagi latihan sepisan, terus main itu. Hebat banget. Jadi kalau musik gamelan itu Bapak pakai partitur? Bukan partitur, apa? Not. Oh, jadi gamelan itu ada notnya? Not ada. Untuk komposisi baru ya harus ada not. Tapi kalau pakai gojomote ya susah juga. Ya teman-teman saya ya, yang dari Jawa asli ya juga ya. Terus pas nabu tradisi ya seperti itu. Harus kalau akan menabu yang kontemporer, yo semuanya bagus juga. Tapi ya mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa ketemu, saya bisa nonton Bapak perform dalam waktu dekat. Bapak ada penampilan di mana? Mbak Rosi tinggal di Inggris ini ya, saya di Worcester kebetulan. Di Worcester Bapak. Oh, enggak jauh ini, besok besok Juni ada pertunjukan di Oxford, tanggal 25, untuk ya gamelan Jawa dibawa ke taman. Ya kalau sekarang nggak boleh karena ya kadang-kadang panas seperti ini, tapi kadang-kadang ya agak dingin. Ini outdoor ya Pak ya? Outdoor. Mudah-mudahan nanti Juni ya, catat nih. Juni mesti, Insya Allah. Mesti.